depan, singgah saja ke depan. Mampu di pegang tadi oleh Plum, terbentur di Haris, Haris ke depan dia. Namun kembali bola sekarang dikuasai oleh Polpur Opsi, bukan pada Karyadi, terobos tadi. Randy masuk kami, kembali terobos Karyadi, ada Tono kali ini. Teguh Abdillah melepaskan tendangan, sila bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam, lemparan gawang maksud kami untuk anak-anak dari Putra Timur. Tono kali ini nomor 7 Putra Timur, bukan pada Sona Herman. Masih Herman, coba baca situasi kali ini. Buang ke depan. Namun kembali ada pemain belakang, sudah Teguh Abdillah kali ini nomor 15 di Poro-Poro. Coba kuasai bola. Bola meninggalkan lapangan nampaknya, lemparan dalam kembali untuk anak-anak. Tono! Mampu dipegang oleh Pak Gong, berikan kepada Budi sekarang. Masih Budi sang penembak jitu, masih terlepas Budi. Tono masih nomor 7 Tono. Masih Tono, Randy maksudnya terlalu keras sehingga bola meninggalkan lapangan. Bukan yang meriah! Lemparan dalam kali ini Musmul Yadi berikan kepada Teguh Abdillah ke depan dia. Bausan maksudnya kata jika ginam. Haris berikan kepada Randy, shooting keras. Namun terbentur tadi jika ginam Mus. Kembali Randy kali ini, lemparan ke dalam, buang ke depan dia. Kata jika Mus, tolong! Hampir saja saudara-saudara. Kembali Bagong kali ini, penjaga gawang dari Poro-Poro Dusun Setangi memberikan instruksi, lepas berikan kepada Karyadi, maksudnya berikan kepada Budi sekarang. Tekanan dari Poro-Poro, masih Budi terlepas, cuti keras, lemah tadi tendangan yang disatukan oleh Budi 29 dari Poro-Poro. Kembali bola dikuasai oleh Putra Timur. Herman kali ini belakang dia berikan kepada Haris, masih Haris, cuti keras, kejaga maksudnya, terlalu melebar sehingga bola meninggalkan lapangan. Kembali lemparan gawang untuk Poro-Poro FC. Bagong kali ini berikan kepada Teguh Abdillah, cuti ke depan dia, tidak ada kawan nampaknya. Kembali sekarang Putra Timur, sudah Julia berikan kepada Randy, bola meninggalkan lapangan nampaknya. Lemparan dalam kembali untuk korporasi, oh maksud kami Putra Timur. Randy, Haris kali ini, masih Randy, bola meninggalkan lapangan nampaknya. Lemparan dalam Budi, berikan Pak Karyadi kali ini. Teguh Abdillah kali ini sendiri, Teguh Abdillah coba membaca situasi, dibantu oleh Tono kali ini. Tono, Randy maksudnya, masih Randy, Randy terlepas, masih Randy, kembali ada Mus, buang keras, bola meninggalkan lapangan. Lemparan dalam kembali berikan kepada Budi, bola meninggalkan lapangan nampaknya. Kembali lemparan dalam untuk anak-anak dari Putra Timur, Randy kali ini. Tengah diaplikan kepada Tono, Karyadin kali ini datang membalbangi Teguh Abdillah ke depan dia. Budi, shoot! Namun masih terbentur kaki dari pemain belakang Sudah Haris sehingga bola meninggalkan lapangan. Lemparan dalam kembali untuk anak-anak dari Poro-Poro FC Pausan kali ini. Masih Pausan, Teguh Abdillah maksud kami, masih Teguh Abdillah coba berikan instruksi kepada semua pemain. Teguh Abdillah cuti keras ke depan. Garis. Apa? Oh terlalu lama. Kembali sekarang Tono ke depan dia. Masih Tono, Teguh Abdillah berikan kepada Budi kali ini. Masih Budi, Randy bola meninggalkan lapangan. Lemparan dalam kembali untuk anak-anak dari Putra Timur. Randy, kembali ada Budi kali ini terlepas. Herman, Karyadi kali ini Poro-Poro, masih Karyadi, Pausan maksudnya. Ada Tono kali ini, masih Tono berikan kepada Randy terlepas. Bom, Randy bom, selamat selamatkan. Masih Budi, Budi sekarang Haris di situ. Handsball nampaknya. Tegang para penonton kali ini. Tono ada si kakinya Mus, masih Mus, Budi maksudnya ke tengah. Herman di situ. Masih bola dikuasai, dibiarkan saja oleh Teguh Abdillah nomor 12 Herman. Kabur nih.
sekarang Budi bukan Pak Teguh maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan. Nyeparan bola kembali untuk anak Putra Timur Tono nomor punggung 7. Masih Tono depan dia, namun tidak akurat sehingga bola meninggalkan lapangan. Nyeparan bola kembali untuk anak dari Putra Puro-Puro Karyadin kali ini. Masih Karyadin terlepas. Karyadin Haris kali ini buang ke depan. Dibiarkan saja Bagong saudara-saudara. Karyadin maksudnya. Lihat One. Cocor kecil. Budi. Sorry guys. Masih Budi. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Haris. Bengkar tuping wah. Mampukah memanfaatkan peluang yang begitu baik, jarak tembak yang sangat dekat. Kali ini eksekutor seorang Fauzan. Kita sama-sama tunggu saudara-saudara. Bukan, kita tunggu Fauzan. Kaki kiri tadi nyari saja Fauzan yang kaki kirinya mampu menciptakan gol pada menit yang sekian, mengakibatkan keunggulan kembali untuk para orang Puro-Puro. Bola meninggalkan lapangan, tendangan yang meriah. Atmosfer penonton pada sore ini memadati stadion kita untuk menambah semangat juang dari para pemain. Agung kali ini cukup sigap Tono Budi maksudnya. Sudah meninggalkan lapangan. Pelanggaran kembali. Bayangin-bayangin dah nanti anu. Ayo keluar. Ayo keluar. Ayo keluar. Wah wah wah. Randy kali ini shooting keras. Tapi saja saudara-saudara. Cukup memukau tadi tendangan yang disaksikan oleh Randy. Namun saya masih melebar sedikit saja dari Mr. Gawang yang dikawal oleh Bagong. Teguh Abdillah kali ini buang ke depan. Haris di situ. Fauzan sang pencetak gol. Ada Herman kali ini membayangi. Bola meninggalkan lapangan. Kembali lempar ke dalam Randy. Karyadi di situ. Berikan pada Budi sekarang. Haris. Ayo keluar. Terlalu keras. Bola meninggalkan lapangan. Nyebeng nendang anu jadi. Bola 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 bola. Kembali sekarang Teguh Abdillah. Ada Tono di situ. Masih Teguh. Bola meninggalkan lapangan. Apanya terjadi pergantian pemain dari kubu Putra Timur. Kembali sekarang Karyadin saudara-saudara, Budi Akbar, Haris di situ. Bola meninggalkan lapangan. Nyeparan kembali untuk anak-anak dari Puro-Puro Kubu Abdillah kali ini. Coba memberikan instruksi. Fauzan maksudnya. Masih Fauzan, dibuang saja oleh Herman kali ini. Pemain maju lalu. Dari Putra Timur. Fauzan kembali saudara-saudara. Masih Fauzan. Maksa tadi sehingga bola meninggalkan lapangan. Lemparan dalam kembali untuk anak Putra Timur. Herman kali ini nomor 17 buang ke depan. Gus bersama dengan Karyadin di situ. Randy terlepas dan Randy terlepas. Sama-sama. Hampir sayang tadi. Namun masih melesat ke pinggir kawan yang dikawal oleh Mulyono. Masuk ke Bakong. Tidak berubah skor kali ini, masih keunggulan dari Puro-Puro. Kembali Budi saudara-saudara, masih Budi menari-nari sendirian. Budi namanya Tono, masih Tono sendirian dia. Tono terlepas saudara-saudara. Namun kembali Bagong kali ini cukup sigap. Bagong terus memberikan dukungan kepada para pemainnya, para Budi 2009 Puro-Puro menyerang kali ini ke depan. Namun lagi-lagi Haris di situ.
Andi. Mus kali ini masih Mus ada Mulyono, Bu Abdillah, Budi maksudnya. Bola meninggalkan lapangan. Barang dalam kembali untuk Putra Timur kali ini Randy. Berikan kepada nomor punggung. Wah, wah. Dendam nih. Kembali Teguh Abdillah ke depan dia. Ada Haris kali ini. Tono saudara. Haris. Lepas tadi bola meninggal. Mampu dikuasai penjaga gawang dari Putra Timur. Skor 1-0. Terlalu keras tadi. Palsan kali ini korok-korok. Berikan pada Teguh. Shooting keras. Haris. Palsan. Bola meninggalkan lapangan. Deparang dalam kembali untuk anak-anak dari depan gawang untuk Putra Timur, saudara-saudara. Randy, saudara-saudara. Masih Randy melihat kawan Alian kembali. Karya di Budi kali ini. Budi coba lakukan hat-trick. Haris kali ini. Randy berikan pada Alian, maksudnya terlalu keras sehingga bola kembali meninggalkan lapangan. Lebaran kembali untuk anak-anak di Porok-Porok. Kembali sekarang Karyadin, saudara-saudara. Berikan kepada Boca, Boca. Berikan kepada Karyadin kembali. Budi apa? Masih Budi, saudara-saudara. Masih Budi, mampu, masih Budi. Bayang-bayang oleh Mulyono. Karyadin, shooting, dan hampir saja, saudara-saudara. Kembali sekarang Randy. Randy berikan kepada Alian. Buang saja tadi oleh Mus. Main datang dari Porok-Porok maupun dua. Kembali bola dan milik dari arah Putra Timur. Tono kali ini saudara-saudara. Berikan kepada Haris ke depan dia. Ada Teguh Abdillah. Berikan kepada Karya di ke depan. Ada Budi. Kembali sekarang Randy. Masih mampu dipulih oleh Bagong. Memberikan isyarat belum apa-apa. Belum apa-apa isyarat dari Bagong. Tekanan terus datang dari mampu ditepis tadi oleh pemain dari Putra Timur. Bola kembali milik dari penjaga gawang dari Putra Timur, saudara-saudara. Randy kali ini, masih Randy, saudara-saudara. Masih Randy, depan Alian maksudnya. Budi, ya saudara Budi. Budi berikan kepada Boka maksudnya. Masih Boka dan 12. Budi kembali, ada Haris. Menyelamatkan area pertahanan Putra Timur. Tepuk tangan yang meriah. Masih melebar nampaknya tendangan yang dilepaskan oleh Teguh Abdillah. Kembali sekarang Randy, saudara-saudara. Randy terlepas. Alian dibuang saja nampaknya oleh pemain dari Porok-Porok Mus. Pemain belakang Randy, saudara-saudara. Shooting keras, lalu tinggi. Santai Bagong, saudara-saudara. Rambut merah setengah, hitam setengah. Bagong pencana Porok-Porok yang ikut pada turnamen kali ini pertama kali akan sukses pada laga ini. Bagong. Nampaknya Bocca tadi salah pengertian. Haris, saudara-saudara, Haris belakang dia berikan Herman. Herman shooting keras dan Alian di situ. Dibiarkan saja tadi, cukup perhitungan nampaknya penjagaan dari Porok-Porok. Bagong berikan pada Teguh Abdillah, masih Teguh depan dia. Ada Haris, buang saja bola Alian maksudnya. Kembali ada Mus. Bola meninggalkan lapangan. Lemparan kembali untuk anak-anak dari Putra Timur. Herman 17 kali ini ambil bagian. Berikan kepada Randy. Masih Randy. Alian maksudnya. Adam, saudara-saudara. Kembali Budi. Budi, saudara-saudara. Bola meninggalkan lapangan. Ayo, singgir. Tim Nanang di Budi. Mangsit, mangsit. Mus. Ego. Kalau gak Mus. Teguh
apil yang tadi melepaskan tendangan. Bola panitia. Bagi penonton yang memegang bola jangan dilempar kalau ada bola di. Iya, nampaknya angin mendukung situasi pada sore hari ini. Kembali sekarang Herman, saudara-saudara, berikan kepada Randy. Randy, Dodo, terlepas Dodo, Dodo, Dodo. Sabtono, tadi tidak mampu jadi Dodo, memperoleh bola sehingga bola kembali milik dari Pacong. Kembali sekarang Herman di situ. Mus. Bocah maksudnya bola meninggalkan lapangan, lemparan dalam kembali untuk para proyeksi. Karyadin kali ini bermain oleh Tono, masih ke arah Bocca, Budi maksudnya, Budi terlepas, Budi balik bola, balik no. Ya, kaya. Nambah tadi, Teguh Abdillah, Karyadin, Budi, Bocca, berapa, aduh, bola meninggalkan lapangan. Sekali ini kembali Bocca, Bocca harus saudara-saudara ready sekarang. Namun kembali nembus, Budi, Budi keras. Kembali ada Tono, hari ini saudara-saudara cukup tenang pengawalan yang diberikan oleh Propolo. Teguh Abdillah, masih Teguh Abdillah, berikan kepada Budi Akbar, masih Budi. Sekali lagi kepada seluruh penonton yang hadir pada sore ini yang menggunakan sepeda motor untuk memarkir kendaraannya di belakang panitia. Kembali ke dalam villa. Sud, sud. Kembali Budi. Hampir saja, saudara-saudara. Hampir saja. Sekarang Nurul Mukhlas, saudara Herman, buah keras. Ada Bocca di situ, masih Bocca, Bocca, Bocca terlepas. Udah, karya saudara. Terlalu tinggi tadi tendangan dilepaskan oleh karya tidak mampu tadi merubah skor. Kembali sekarang ada Alian, terlalu keras. Youtuber ke saya dong, bos. Wah. Kembali sekarang Budi Akbar, masih Budi, berikan kepada Bocca. Hancur. Ayo keluar. Ayo bergerak. Panitia ASG. Ayo kecepur. Rendy, sumpah ke depan, Alian, terlalu Esmol dilihat tadi oleh wasit Edi. Teriakan dukungannya. Sebab 17 Agustus kembali sekarang bola dikuasai Putra Timur namanya. Herman berikan kepada Randy kali ini. Masih Randy, Randy, saudara, masih Randy. Todo, Alian, saudara. Todo. Dibiarkan saja oleh penjaga gawang tadi. Kembali sekarang Bocca dikuasai oleh anak-anak Putra Timur Kluwi. Randy di situ terlepas. Ada Karyadin. Masih Randy.
pelanggaran nampaknya di posisi yang sama. Tepuk tangan di Asperia, cukup pura-pura. Putra Timur, ayo dukungannya. Akankah mampu Randy mengeksekusi peluang pada sore hari ini, ataukah kembali sang merah hitam Bagong mampu mendapatkan gawangnya? Sama-sama ditunggu dan masih membentur nampaknya. Herman tadi lepaskan tendangan, bola meninggalkan lapangan. Masih menemukan kesulitan nampaknya para pemain dari Putra Timur. Kembali sekarang tekanan datang dari Porok-Porok FC. Rudy di situ, ada Herman. Pak RT demen juk. Ini juk ini Pak RT. Haris, Alian, Rendy. Hampir saja tadi kemelut. Buru-buru nampaknya sudah Tono tadi. Bola kembali dituasai oleh penjaga gawang dari Porok-Porok FC. Kembali sebelah maksudnya. Herman, saudara, berikan kepada Randy. Lalu keras sehingga bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk anak-anak dari Porok-Porok FC. Nomor 27, saudara Karya Dun kali ini. Berikan kepada Budi. Masih Budi. Terlepas Budi. Pausat. Bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam kembali untuk anak-anak dari Porok-Porok. Nomor 29, saudara. Kembali ada Budi. Tono di situ. Wah, umpan, umpan, bola umpan. Aman. Kembali. Hampir saja tadi di penglatan. Sordananya, wah. Berambisi tadi Budi. Kembali bola dikuasai oleh Haris. Haris, saudara-saudara, masih melihat kawan Haris. Ke depan dia berikan kepada Tono. Randy maksudnya. Kembali sekarang bola dikuasai oleh Porok-Porok FC. Karyadin sebelas kali ini. Haris, Randy kali ini tidak terarah dari tendangannya, dipaskan oleh Randy sehingga bola meninggalkan lapangan. Lemparan gawang kembali untuk anak-anak Porok-Porok FC. Budi kali ini. Masih Budi. Iya, sendiri nampaknya Porok-Porok. Oh,
Ya. Bang ya kartu kuning lah. Bisa dapat di nomor 11 dari Purwokerto FC melesatkan tendangan. Iya.